Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi, yaitu cara mengatasi WhatsApp pending atau WhatsApp jamkot saat mengirim pesan atau mengirim chat, atau bahkan saat melihat status WhatsApp itu hanya putar-putar saja dan tidak muncul gambar atau videonya. Nah, untuk mengatasinya sangat mudah sekali. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya ya teman-teman. Nah, di sini pertama-tama kita masuk ke menu HP kita dan cari aplikasi WhatsApp di HP kita masing-masing. Nah, jika sudah ketemu WhatsApp, kalian klik dan tahan. Ingat, klik dan tahan hingga muncul info aplikasi atau logo i seperti ini ya. Klik info aplikasi atau logo i. Nah, kemudian jika sudah, maka akan muncul seperti ini. Klik saja pada menu paksa berhenti di bagian bawah, kemudian klik OK. Nah, manfaat paksa berhenti ini agar memaksa aplikasi WhatsApp untuk menghentikan semua pergerakannya terlebih dahulu ya. Jadi saat aplikasi WhatsApp berjalan di latar belakang HP kalian itu sudah berhenti dulu, kemudian coba kalian refresh jaringan internet HP kalian dengan cara scroll bar status kalian seperti ini dan nyalakan mode terbang selama 10 detik. Nah, kita tunggu terlebih dahulu selama 10 detik teman-teman ya. Nah, jika sudah dipastikan 10 detik atau lebih ya, coba kalian matikan lagi mode terbang. Nah, secara otomatis jaringan internet kalian akan merefresh ulang. Sekarang coba gunakan data internet kalian dan aktifkan data seluler, kemudian kirim pesan WhatsApp teman-teman ya. Apakah masih mengalami jamkot atau sudah terkirim pesan-pesan kalian teman-teman ya. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sudah berhasil langsung terkirim teman-teman ya. Nah, begitu teman-teman cara mengatasi aplikasi WhatsApp jamkot atau aplikasi WhatsApp pending saat kirim pesan atau chat ke teman atau siapapun itu. Nah, semoga tips atau tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba. Jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Sekian tutorial kali ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.